Jika video ini tembus 5000 like, gua bakal bagi-bagi diamond buat kalian yang beruntung sebanyak 510 diamond untuk 5 orang pemenang. Dengan syarat sangat gampang sekali, kalian wajib subscribe Andre Purba, like video ini, share ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Semakin banyak yang like, semakin banyak giveaway yang gua berikan untuk kalian. Semoga kalian beruntung, good luck teman-teman. Oke guys, welcome back with me dengan gua Andre Purba lagi, channel terkece terhit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan kasih tahu kalian ya, tempat top up diamond Free Fire paling murah pakai pulsa nih. Dan gua akan kasih tahu cara top up-nya dan gampang banget teman-teman. Dan kita bisa juga mendapatkan saldo secara gratis 150.000 teman-teman. Jadi kita bisa belikan diamond Free Fire itu secara gratis. Jadi kalian tonton full video dan aplikasinya itu kita bisa download di Play Store. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Andre Purba. Dan jangan lupa kalian share juga ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Instagram, Facebook teman-teman, supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui tempat dan cara top up kali ini. Oke, langsung saja kita cekidot ke videonya. Oke teman-teman, nama aplikasi itu Lazada ya, Lazada. Kalian tahu kan Lazada itu aplikasi yang sangat terpercaya banget teman-teman, salah satu aplikasi nomor satu di Indonesia marketplace ya. Nah, di sini kita akan beli diamond Free Fire dari Lazada, juga kita bisa mendapatkan saldo 150.000 secara gratis. Nah, gua cari dulu Lazada gua di mana nih ya. Kita cari aja di sini di pencarian nih, Lazada kan. Kita ketik Lazada. Oke, ini dia teman-teman. Dan kalian pakai link di deskripsi untuk mendapatkan saldo 50.000 secara gratis, teman-teman. Karena dari link itu kalian bisa mendapatkan kode undangan dari gua teman-teman. Gua undang kalian untuk mendapatkan 150.000 secara gratis. Oke. Nah, di sini gua udah buka ya kan, gua udah download aplikasinya, kalian bisa download aplikasinya di Play Store secara gratis dan ini sangat terpercaya banget teman-teman. Nah, dan cara dapat saldonya gimana bang? Kalian cukup buka link di deskripsi video yang kalian tonton ini, lalu kalian daftarkan akun kalian pakai link di deskripsi, lalu kalian login di situ teman di aplikasinya. Nah, setelah kalian login di sini, kita masuk ke akunnya, kalian bisa akun di sini. Tuh, ada akun kan di samping troli. Nah, kita buka seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada pilihan teman-teman, kalian bisa ini kita ke bawah, ada Pop Academy, Last Game, Last Life, ambil hadiah. Dan di sampingnya itu win 150.000. Artinya itu menangkan 150.000 katanya kan. Nah, di sini kita bisa menangkan 150.000 dengan cara seperti ini teman-teman. Kita buka aja ya, kita tekan seperti ini. Kita tekan, tunggu. Oke, nah ini dia tampilannya. Kamu bisa menangkan hadiah 150.000 secara gratis. Nah, setelah itu kita tekan buka di sini teman-teman. Kita buka seperti ini. Oke, dan kalau misalnya di sini kita sudah menghasilkan 127.000 secara gratis nih, anjay. Dan kita cukup mengumpulkan 22.500 lagi, kita sudah bisa mendapatkan uang 150.000 secara gratis dan kita bisa belikan diamond Free Fire, anjay. Jadi kalian harus coba ya teman-teman, pakai link di deskripsi. Oke, setelah itu di sini kalian tekan ajak teman kalian ya. Di sini ajak temanmu untuk dapatkan 150.000 katanya. Kita tekan seperti ini. Nah, di sini kita bisa share ke Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram dan ke lain-lainnya aja teman-teman. Misalnya di TikTok bisa, di Twitter juga bisa. Terserah kalian, kalian tekan tautan di sini. Nah, di tautan ini kalian bisa salin, kalian share ke teman-teman kalian, ke Messenger, kemana-mana juga bisa teman. Yang penting dia masuk dan daftarkan akunnya, kalian bisa mendapatkan hadiah 150.000 secara gratis. Nah, begitulah dia caranya, gampang banget kan. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya di sini, ke beranda. Nah, cara top up-nya gimana bang? Cara top up-nya gampang banget teman-teman. Nah, di atas itu ada pencarian ya kan, kalian bisa lihat ada pencarian. Lalu di pencarian ini kita tekan saja seperti ini, lalu kita ketik itu diamond Free Fire ya, diamond Free Fire. Nah, ini dia diamond Free Fire ini, kita tekan saja diamond Free Fire-nya seperti ini nih. Tuh, banyak banget yang jual di sini dan harganya itu murah-murah banget teman-teman dan proses sangat cepat banget nih. Nah, ini dia. Tuh, kita pilih di sini yang paling laris ya. Yang gue lihat di sini yang paling laris itu yang harganya 3.000 ini, dan yang udah beli itu sebanyak 3.349 teman-teman, dan ini sangat terpercaya banget menurut gue ya. Oke, jadi ini aja yang kita beli di sini. Cara belinya gampang banget ya. Kita cukup tekan salah satu diamond yang dijual di Free Fire ini teman-teman, yang dijual di Lazada ini, diamond Free Fire yang dijual di Lazada ini ya. Oke, gue tekan yang ini aja ya. Nah, gue tekan seperti ini.
Nah, kita di bawah seperti ini nih, teman-teman. Kalian juga bisa ikuti secara seperti ini nih. Cara seperti ini biar kalian nggak salah paham gitu. Biar kalian nggak melakukan kesalahan. Dan ini no tipu-tipu. Dan kalau kalian benar-benar ingin membeli Diamond Free Fire di Lazada ini, teman-teman, kalian usahain lihat ulasan dulu ya, ulasan pembeli yang sudah beli di Diamond Free Fire di sini nih. Dan di sini ulasannya mantap banget nih. Mantap, Bang. Bosku langsung dapat. Kagak nyesel dah tobat di sini. Nah, kalian bisa lihat ini ulasannya, ulasan pembeli yang udah beli di sini. Bagus banget, teman-teman, dan sangat terpercaya. Oke, nah, Bang, belinya gimana nih, Bang? Bacot banget nih, anjay. Caranya gampang banget nih, teman-teman. Di bawah itu ada tambah ke troli. Kalian bisa lihat kan tambah troli. Kita tekan seperti ini. Lalu di sini kita pilih diamond yang ingin kita beli. Oke, di sini gue bikin pilih yang mana ya? Kita lihat-lihat dulu harganya ya. Di sini harga 1440 diamond berapa nih? 192.000, 210, 29.000. Murah banget anjir. Hanya 29.000. Kalau di Instagram itu udah 31.000, 30.000 ya kan? Tapi di sini hanya 29.000, gilu. Gilu. Lu banget ya kan? Nah, di sini gua akan pilih berapa diamond, teman-teman? Kalian bisa komen nih, berapa diamond nih gua beli nih. Kalian bisa komen di bawah ya. Oke, gua cek dulu nih ya. Kita masuk ke 720 diamond aja, teman-teman. Nah, gua akan beli pakai yang 720 diamond, teman-teman. Gua akan beli yang 720 diamond Free Fire ya. Nah, kita tekan aja seperti ini. Kita tekan, lalu kita tambah ke troli di bawah. Di bawah kalian bisa lihat, lalu kita tekan saja langsung tambah ke troli ya. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kembali ke halaman beranda yang tadi ya. Nah, setelah itu kita tekan troli ya. Kalian bisa lihat di bawah, di samping pesan. Oke, kita tekan seperti ini. Nah, di sini kita checklist semua dulu di bawah ini. Kalau misalnya ini kita checklist semua, lalu kita hapus checklist. Oke, seperti ini. Lalu kita checklist diamond yang ingin kita beli tadi, teman-teman. Nah, kita checklist seperti ini. Tuh, udah ke-checklist kan? Kalian bisa lihat. Nah, di bawah itu ada check out ya. Kita tekan check out aja langsung, teman-teman. Oke, check out seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini dia diamond yang ingin kita beli, teman-teman. Dan cara belinya gampang banget. Di sini kita langsung di sini dibawa, lalu langsung kita tekan lihat metode pembayaran. Metode pembayaran di Lazada ini banyak banget, teman-teman, dan mudah banget cara bayarnya ya. Oke, kita tekan saja di sini lihat semua metode ya. Oke, ini dia, kalian bisa lihat gue tekan. Nah, ini dia, teman-teman. Dan di sini kita bisa bayar pakai Dana, bank transfer, kartu kredit, debit instan, Alfamart dan Indomaret, teman-teman. Nah, Bang, saldo yang tadi gimana, Bang? Yang kita dapat gratis dari Lazada. Nanti masuk ke Lazada kredit, teman-teman. Masuk ke Lazada kredit ini, lalu kita tekan seperti ini nih. Karena di sini saldo gue masih nol, teman-teman. Gue belum dapat hadiah gratis nih. Jadi bantuin dong ya kan. Saling bantu kita nih, teman-teman. Biar gue dapat juga 150.000, kita bisa bayar pakai Lazada kredit ini nih. Kalau misalnya ini. Tapi saldo gue nol ya. Dan di sini gue akan bikin cara bayar itu gampang banget, pakai Alfamart aja, teman-teman. Karena Alfamart dan Indomaret itu di Indonesia tuh udah tersebar di mana-mana, jadi gampang banget cara bayarnya. Oke, gua akan tekan di sini. Dan kalian bisa juga bayar pakai OVO ya. Kalau kalian punya aplikasi OVO, kalian bisa bayar pakai OVO dan lebih murah banget. Oke, kita bayar pakai Alfamart di sini. Kita bayar di counter. Kita tekan seperti ini. Oke, di sini kita pilih ada Indomaret dan Alfamart nih. Gua pilih Alfamart aja, teman-teman, karena lebih dekat dari rumah gua ya. Jadi kalian pilih juga yang lebih dekat dari rumah kalian dan gak lama gitu. Oke, kita mengkonfirmasi seperti ini. Nah, setelah itu di bawah ada masukkan kode voucher. Kalau kalian punya kode voucher Lazada, kalian bisa juga masukkan biar agak ada diskonnya dan potongan harga juga ada gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita tekan di bawah itu ada buat pesanan kan. Nah, dibuat pesanan ini kita tekan seperti ini. Gue tekan ya. Oke, kalian bisa lihat nih. Kita tunggu prosesnya ya, teman-teman. Nah, menunggu pembayaran, teman-teman. Jadi di sini kita bayar saja langsung ke Alfamartnya nih. Oke, nanti gua bayar, gua tunjukin dulu cara bayarnya untuk kalian ya. Cara bayarnya itu gampang banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu tunjukkan kepada kasir kode bayar yang diterima dari Lazada. Nah, kodenya yang mana, Bang? Kodenya yang ini, teman-teman. Nah, Alfamart kode bayar kalian bisa lihat ini 88063072971. Itu dia kode Lazada kita ya. Nah, dan setelah itu simpan tanda terima pembayaran sebagai bukti pembayaran katanya.
Lalu 3 itu kode pembayaran hanya berlaku 24 jam teman-teman. Jadi kalau kalian sudah melakukan pembelian dan mau bayar besok itu, kalian lakukan pembelian ulang ya teman-teman, karena waktunya hanya 24 jam, takutnya nanti habis gitu. Tapi kalau belum habis waktunya, kalian bisa bayar aja ya kan. Nah, nomor 4, pesanan Anda akan diverifikasi secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Jadi kalian, setelah kalian bayar, pembayaran ini, diamond ini akan langsung diproses ke prepare kalian teman-teman. Oke. Nah, setelah kalian bayar teman-teman, kita kembali lagi dulu ya kan. Setelah kalian bayar seperti ini, kita langsung chat seller di sini. Kita tekan chat seller. Nah, di chat seller ini nih, kalau misalnya ini gua udah beli, pernah beli juga di sini, gua udah kirim ID prepare gua nih. Kalian bisa lihat kan. Nah, kita ketik lagi di prepare gua di sini. Biar dikirim ke sini gitu. 67 67 89 65 45 nih. Oke. Lalu seperti ini kita kirim. Lalu kita ketik lagi langsung proses nih. Langsung proses. Oke. Nah, teman-teman, setelah itu di sini di atas itu ada konfirmasi ya. Enggak ada ya? Oh, udah tadi udah nih. Kalau misal ini udah di, kita udah konfirmasi nih, teman-teman. Jadi setelah kalian melakukan pembayaran, kalian akan dia menyangka tadi kalian beli akan langsung diproses ke Free Fire kalian, ke ID yang kita kirim seperti ini. Oke teman-teman, mantap banget kan, cara gampang banget, dapatkan saldo juga gampang, top up-nya juga gampang, dan prosesnya ini hanya 5-15 menit teman-teman. Kalau misalnya ini order diproses 5-15 menit, jadi cepet banget ya kan. ID diketik di chat, tidak menerima pulsa katanya, diproses setelah pembayaran masuk katanya. Oke, gua akan langsung bayar aja langsung ya teman-teman, biar nggak lama nih. Oke, jadi gua akhiri aja video ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara top up dan tempat top upnya itulah dia, dan gampang banget dan mudah banget dan sangat terpercaya, dan prosesnya hanya 5-15 menit dan cepet banget nih menurut gua teman-teman. Kalau di tempat-tempat lain tuh bisa sampai setengah jam, gilo. Gilo banget ya kan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, semoga menambah pengetahuan kalian tentang top up diamond Free Fire teman-teman. Kalian jangan lupa like dan subscribe-nya, dan share ke sosial media kalian seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Dan komen di Free Fire kalian di bawah, mana tahu nanti kalian bisa menang giveaway ya kan. Dan jangan lupa pakai link di deskripsi untuk mendapatkan saldo 50.000 secara gratis teman-teman. Mantap sekali, dan gue Andre Purba cabut, good luck, bye-bye.